Sebanyak 938 wisudawan merayakan kelulusannya bersama kedua orang tua atau orang tua wali mereka. Berbeda dengan wisuda sebelumnya, momen membanggakan itu kali ini terbagi menjadi dua sesi. Wisuda kali ini diselenggarakan pada 22 hingga 23 November 2023 di Patra Convention Hotel Semarang. Wisuda pada hari pertama dipenuhi wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Teknik berjumlah 472. Sementara di hari kedua diisi oleh wisudawan dari Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 441. Kepada 472 wisudawan yang dilantik pada hari pertama, Rektor Udinus Profesor Edi Nursasongko mengajak seluruh wisudawan agar mampu berkontribusi untuk negara, utamanya dengan keahliannya masing-masing selama masa perkuliahan. Prof. Edi mengatakan saat ini Udinus telah mengantongi akreditasi unggul dari Ban Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Inovasi teknologi yang dikeluarkan oleh Udinus sangat beragam dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Di antaranya Rochaku, Peciku, e-gamelan hingga produk animasi karya mahasiswa dan dosen yang diborong oleh industri entertainment. Prof. Edi yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Oh ya, itu kan semua secara prinsip mendekatkan para mahasiswa dan wisuda untuk dekat dengan dunia nyata, dengan dunia industri, sehingga mereka tidak ragu, tidak canggung untuk bekerja atau berwirausaha sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada mereka. Kira-kira demikian. Di tengah gempuran kemajuan teknologi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bimo Widyo Andoko, sangat yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri. Ini terlihat dari berbagai prestasi dan inovasi yang ditorehkan oleh Udinus. Apalagi kemajuan teknologi saat ini akan mempersempit lapangan pekerjaan. Saya harapan saya sih seperti itu aja, bahwa lulusannya Udinus ini bisa terserap di dunia kerja dan dunia industri, dan harapannya juga nggak cuma di dunia industri dan ini ya apa usaha kan, tapi juga menjadi entrepreneur, karena juga saya lihat kekuatan Udinus ini dalam memberikan kompetensi entrepreneurnya juga sangat baik. Apalagi kemarin juga dalam pelaksanaan MBKM-nya itu sangat kuat ya, di dalam entrepreneur, kemudian kemarin ada exchange juga. Ini modal utama dalam nanti menaklukkan tantangan ke depan itu menjadi seorang pegawai atau seorang entrepreneur. Dari 938 wisudawan, tercatat 9 lulusan terbaik berpredikat dengan pujian setiap jurusan dan jenjang pendidikan. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Selain wisudawan, penghargaan juga diberikan kepada sekolah menengah atas yang telah menjadikan para wisudawan meraih prestasi terbaik ini. Restu Indah dan Tri Rizkyono melaporkan. Udinus selalu berkomitmen untuk mendukung mahasiswanya agar berprestasi, tak hanya di kampus namun juga di luar kampus. Dukungan dari Udinus tersebut pun diakui oleh para wisudawannya yang kini lulus dengan berbagai prestasi. Gelak tawa bahagia serta ucap syukur terpancar jelas di wajah para wisudawan Udinus yang hari ini mengikuti prosesi wisuda ke-79. Setelah lebih dari 3 tahun dalam menempuh pendidikan, akhirnya mereka siap untuk terjun ke dunia kerja. Seperti yang dirasakan oleh Syahrena Asifa Maharani dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa Inggris. 4 tahun menempuh pendidikan di Udinus, dirinya menemukan keluarga baru di UKM Karate yang kemudian mengantarkannya menjadi peraih medali perak pada Garuda Karate National Championship 2019. Sebagai kampus unggul dengan basis teknologi informasi dan wirausaha, Udinus sangat mendukung seluruh aktivitas mahasiswa di bidang apapun,
Tidak hanya dalam memberi beasiswa, tapi juga pengadaan fasilitas untuk mahasiswa agar bisa lebih mengasah kemampuan untuk berprestasi. Selain mendapatkan fasilitas yang baik dan bagus, tentunya juga untuk saya sebagai seorang atlet juga mendapatkan salah satu beasiswa, dan beasiswanya itu juga tidak tanggung-tanggung ya, dan tentunya untuk teman-teman yang berprestasi, yang punya bakat, kalian jangan sungkan untuk lihat di UDINUS, karena selain UDINUS bukan hanya berprestasi di akademik, tapi juga di non-akademik juga banyak. Luapan rasa syukur juga diekspresikan oleh wisudawan Ari Saiful Bahri, yang merupakan lulusan dari program Diploma Reka Medik dan Informasi Kesehatan. Pembaca janji alumni dalam wisuda UDINUS ini berkisah, selama menjalani perkuliahan, ia memenangi berbagai kompetisi. Salah satunya yakni juara 1 Medical Record Design Interface Competition Olimpiade Reka Medis Indonesia UGM 2023. Semua prestasi ini didukung dan difasilitasi sepenuhnya oleh UDINUS. Karenanya, dirinya meminta mahasiswa UDINUS untuk lebih proaktif saat kuliah. Saya harap untuk tetap berusaha dan semangat belajarnya, dan jika ada perlombaan untuk tetap mengikutinya walaupun gagal beberapa kali pun itu, saya harap untuk tetap mengikuti dan untuk tetap membanggakan UDINUS. Dari 938 wisudawan, tercatat 9 lulusan terbaik berpredikat dengan pujian setiap jurusan dan jenjang pendidikan. Lulusan terbaik program Sarjana Terapan Predikat Cum Laude adalah Indah Yunitasari dengan IPK 3.82 dari program Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Fakultas Ilmu Budaya. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Restu Indah dan Tri Rizkiono melaporkan. Akses jalan utama di tembok warga perumahan Tanjung Sari, Sumur Boto protes. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Bapak Sukanto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Healthik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Healthik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Healthik sekarang juga di apotek-apotek terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthik solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Ini salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, akses jalan utama di tembok warga perumahan Tanjung Sari, Sumur Boto, Banyumanik, Semarang gelar aksi protes. Warga mengaku kecewa dengan penutupan jalan utama lantaran jika mau berpergian harus memutar lebih jauh. Puluhan warga perumahan Tanjung Sari, Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Semarang resah dengan penutupan akses jalan umum perumahannya oleh warga lainnya. Akibat penutupan akses jalan utama yang dilakukan sejak sepekan lalu tersebut, aktivitas warga perumahan Tanjung Sari menjadi terganggu. Mereka harus berputar ke jalan yang lebih jauh karena akses utama telah ditutup dengan tembok permanen. Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui pasti alasan penutupan jalan akses utama perumahan tersebut. Diakui sejumlah warga, perwakilan warga sudah melakukan berbagai upaya mediasi dengan pihak perumahan sebelah. Kali Pak, pokoknya susah sekali lah, mau kemana-mana, orang sudah pulang, susah sekali pokoknya. Sejauh ini belum tahu. Yang kami, ya kami merasakannya hanya tadi orang tua siswa merasa kecelek, merasa lebih jauh juga harus muter gitu kan, kayak gitu dan.
itu menambah kreditnya lalu lintas tadi pada saat pulang ataupun pada saat mengantar anak-anak ke sekolah. Warga berharap pemerintah dapat ikut menyelesaikan persoalan ini dan akses jalan dapat dibuka kembali. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Sebagai sarana pembelajaran tentang demokrasi dan pemilu, SMP Negeri 1 Singorojo Kabupaten Kendal menggelar pemilihan ketua OSIS atau pemilos. Layaknya pemilu yang akan digelar pada Februari 2024, dalam pemilos ini para siswa memilih salah satu dari 3 kandidat calon ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS menjadi suatu sarana efektif bagi satuan pendidikan untuk mengenalkan pemilihan umum dan demokrasi kepada para peserta didiknya. Dan salah satu sekolah yang menggelar pemilu ketua OSIS atau pemilos adalah SMP Negeri 1 Singorojo Kabupaten Kendal. Pemilos ini digelar pada akhir pekan lalu. Ada 3 kandidat yang akan bersaing untuk memperebutkan posisi sebagai ketua OSIS pada tahun ajaran mendatang. Proses pemungutan suara sendiri dilakukan selayaknya seperti pemilu pada umumnya, di mana para siswa yang menjadi pemberi suara menerima kartu suara, lalu menuju bilik suara dan mencoblos kandidat yang dipilihnya. Kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan kemudian membubuhkan tinta ungu di jari sebagai bukti telah memberikan suara. Agar nuansa pemilu lebih terasa, para panitia pemilos yang merupakan anggota OSIS sebelumnya mengenakan pakaian adat Jawa. Hebatnya lagi, kegiatan pemilos di SMP 1 Singorojo Kendal ini dilaksanakan oleh para siswa sendiri. Mulai dari tahapan-tahapan pemilu, yakni penjaringan calon, orasi, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Persiapan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dimulai dari tahap penjaringan siswa dan siswi yang diambil dari siswi dan siswa kelas 7 dan 8. Sebanyak 90 siswa telah mendaftar, 36 siswa terpilih menjadi calon pengurus OSIS periode 2024. Dari 36 siswa yang terpilih, diambillah 3 pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Agar tidak ada golput, sosialisasi juga dilakukan secara merata kepada 586 siswa kelas 7, 8, dan 9. Selain siswa, tenaga pendidik juga diberi kesempatan untuk memberikan suara mereka. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa-siswi diantaranya melalui sosialisasi pemilu dan pilketos dengan mengundang narasumber PPK dari Boja. Pada saat pelaksanaan pilketos, bilik suara dibuat secara perkelas. Setiap kelas memiliki tanggung jawab dan memastikan tidak ada yang golput. Kegiatan pemilos ini merupakan salah satu tema, yakni suara demokrasi, dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam kurikulum Merdeka. Dengan menggandeng KPU Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, diharapkan pelaksanaannya mampu memberikan pengalaman demokrasi bagi siswa. Meski pada pemilu tahun 2024 mendatang, mereka belum bisa memberikan suaranya. Maka dalam tema suara demokrasi ini, kita melaksanakan pemilihan khusus ini yang kemarin sudah diawali dengan kegiatan pemberian materi dari Kecamatan Singorojo, kemudian pemberian materi dari KPU Kecamatan Boja, dan hari ini dilaksanakan kegiatan pemilihan OSIS di SMP 1 Singorojo. Dengan adanya P5 ini, harapan kami anak-anak ke depan bisa memiliki pengalaman, bisa memiliki pemahaman bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Dan harapan kami setelah tahun depan juga akan dilaksanakan, maka bagi adik-adik yang saat ini masih kelas 7 dan kelas 8, maka ini bisa menjadi bekal bahwa pemilihan ketua OSIS di tahun yang akan datang harus lebih baik dan lebih baik. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka, yakni di halaman sekolah dan disaksikan oleh semua siswa. Dari hasil penghitungan suara, total pemilih tercatat 587 suara. Dengan suara terbanyak untuk paslon nomor 1 adalah 407 suara, paslon nomor 2 sebanyak 95 suara, dan paslon nomor 3 sebanyak 85 suara. Dari Kendal, Restu Indah melaporkan.
Senyum warga Brebes dan Tegal terima bantuan pasang baru listrik gratis. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Flawless Fresh Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering Touch for Natural Glow. Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Sebanyak 2.519 warga Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal terima bantuan pasang baru listrik gratis. Bantuan ini hasil kolaborasi PT PLN Persero dan pemerintah. Urat senyum terpancar jelas dari warga yang hadir dalam acara seremonial penyalaan pertama bantuan program pasang baru listrik gratis. Acara ini digelar di Desa Cipetung, Kecamatan Panguyangan, Kabupaten Brebes, dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Kusnan, salah satu warga Desa Sidomulyo, mengungkapkan rasa syukurnya. Ia yang selama 20 tahun sejak rumahnya berdiri menyalur listrik dari rumah tetangga, namun kini dapat memiliki dan menikmati listrik sendiri. 2003, dari 2003 kalau bikin pion ini nyalur terus, saking beriki. Bantuan yang diserahkan dalam program BPBL tahun 2023 ini berupa pasang baru listrik gratis daya 900 volt ampere, instalasi listrik dengan 3 titik lampu dan 1 titik stop kontak, sertifikat laik operasi, nomor identitas instalasi tenaga listrik dan token listrik perdana senilai Rp100.000. Bantuan ini gratis tanpa dipungut biaya, dengan penerima total se-Kabupaten Brebes ada 2.173 warga, dan untuk Kabupaten Tegal ada 346 warga. Kriterianya adalah rumah yang belum terdaftar di PLN, belum menjadi pelanggan PLN, dan juga tentunya warga masyarakat yang kurang beruntung atau keluarga miskin.
apa termasuk kategori kemiskinan ekstrim untuk Tegal dan Kudus, Mbak? Ya, karena memang Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes ini termasuk ada banyak orang miskin, sehingga kami sebagai DPR RI Komisi 7 bersama Kementerian SDM dan juga PLN memberikan bantuan untuk bisa memberikan kelayakan hidup untuk masyarakat Brebes dan juga masyarakat Kabupaten Tegal. PJ Bupati Brebes, Urip Sihabudin mengatakan, program ini merupakan upaya kolaborasi bersama yang nyata untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Semuanya memang butuh uluran tangan kita, bantuan kita semuanya, karena jumlahnya sangat banyak. Dan sekali lagi, untuk sekian kalinya kami menyampaikan terima kasih Pak Dirjen, Pak Dirut PLN, tapi yang mewakili juga Mbak Mita, dan sebuah jajaran yang selain ini sudah sangat banyak membantu kita. Saat ini rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester 1 tahun 2023 telah mencapai angka 99,70%. Program DPL ini menjadi bukti komitmen PLN memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Program BPPL merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Komisi 7 DPR RI dan merupakan program sinergis antara PT PLN dan Kementerian ESDM. Dari Brebes, Restu Indah melaporkan. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, kemudahan dalam memberikan pembiayaan menjadi poin utama. Hal ini pula yang digagas oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP yang menggagas penyaluran pembiayaan ultramikro atau UMI ke debitur secara direct lending. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mrs. Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Rencana untuk menyalurkan pembiayaan ultramikro atau UMI ke debitur secara direct lending atau pinjaman langsung ini akan dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Data dari Badan Layanan Umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini menyebutkan, PIP saat ini sudah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha UMI melalui 79 penyalur di 509 kabupaten dan kota. Di mana untuk Jawa Tengah, PIP menggandeng 15 lembaga penyalur seperti KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Permodalan Nasional Madani, dan Pegadaian. Dengan program direct lending ini akan lebih memudahkan pelaku UMKM untuk bisa mengakses permodalan. Selain itu, PIP akan menambah bantuan modal hingga 100 juta rupiah. Terkait dengan KPI kita, penyaluran UMI di tahun 2023 ini, kan tadi saya sampaikan target kita 2,2 juta debitur yang mengakses pembiayaan dari kita. Kemudian, ini sudah hampir tercapai, sudah sekitar 98% ya, dari KPI kita. Kemudian tahun depan, ini kita mengembangkan skema baru. Jadi artinya PIP ini lagi berproses peraturan menteri keuangannya. Plafon yang tadi disampaikan 20 juta, ini ke depannya itu rencananya nanti ada yang namanya UMI Pro itu bisa sampai dengan 100 juta. Itu satu. Yang kedua, ada skema direct lending. Yang tadi kita melalui lembaga keuangan bukan bank, nanti ada bisa PIP itu dengan mitranya bekerja sama langsung menyalurkan ke debitur terakhir. Kira-kira bisa diharapkan kalau dengan direct lending itu tingkat suku bunga itu bisa lebih rendah, karena marginnya kan bisa ditekan kepada mitranya. Kira-kira begitu. Hingga 16 November 2023, PIP telah menyalurkan Rp34,9 triliun rupiah untuk 9,46 juta debitur. Dan di Jawa Tengah sendiri, penyaluran pembiayaan UMI mencapai 14% dari nasional atau sebesar 1,33 juta debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp4,8 triliun rupiah. Salah satu UMKM yang sudah merasakan manfaat dari pembiayaan UMI ini adalah Eni, pemilik UMKM Tempe Umpet.
Dari modal awal pinjaman hanya 2 juta rupiah, ia merasakan lonjakan omset usai menambah modal usaha. Karena selain memberikan pinjaman modal, PIP juga memberikan pelatihan serta peluang pameran. Ya, alhamdulillah dengan bantuan PIP ini, produk saya lebih terkenal kemana-mana ya, karena saya dibantu juga oleh PIP dalam hal pemasaran dan bimbingan juga usaha segala macam. Jadi seperti event ini juga saya diajak, gitu, setiap event saya pasti diajak. Peningkatannya berapa, Bu, dari sebelumnya? Sebelum dapat bantuan ini, peningkatannya sampai berapa? Sekitar 30% lah, hampir mau 50%. Karena saya kan awalnya kan jadi binaan dari koperasi syariah AKR ini, saya nabung setiap ada ini aku nabung ke situ. Jadi dari AKR saya dapat bantuan UMI ini, dapat fasilitas UMI, jadi dipermudah semua. Saat ini mayoritas debitur UMI adalah UMKM di bidang perdagangan jasa dan barang. Pada tahun mendatang, PIP mulai membidik pelaku usaha ekonomi kreatif dan pertanian. Karena dua sektor ini masih banyak yang belum tersentuh pembiayaan dari perbankan. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.